melihat kasus penganiayaan akhir-akhir ini, ternyata ide child free tidak terlalu buruk. Belakangan ini lagi ramai gitu soal isu child free enak, child free enak apa sih? Mau punya anak atau enggak, kalau nggak bisa ngatur duit mah tetap bakal susah. Tapi ya, banyak orang-orang child free ini pada tajir melintir loh. Pada happy, jadi, bisa ngabisin duit sepuas mereka. Setelah banyak juga kok yang punya anak, tapi tetap tajir melintir. Udah dibilang, mau punya anak atau enggak. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami siap akan memulai Innovative Generation. Kami menyerahkan semuanya dan kami juga menyerahkan untuk pembicara nanti yang akan sharing tentang tema yang akan kami diskusikan. Semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami menyerahkan semuanya dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, halo, apa kabar? Shalom. Senang sekali kami dari Innovative Generation dapat kembali menyapa Anda semuanya, tentunya dengan format yang baru ya. Dan pastinya ada sebuah topik atau sebuah tema yang nanti akan kami sharingkan bersama dengan kalian semuanya. Nah, untuk yang pertama ini adalah sebuah tema yang sedang booming, yaitu ya masih pro dan kontra sebenarnya tentang child free. Nah, ada beberapa orang yang setuju gitu ya, daripada child free mendingan ya udahlah kita adopsi mungkin salah satunya, atau mungkin ada juga yang tidak setuju. Lantas bagaimana child free itu dari sisi kekristenan? Tentunya saya nggak sendirian, kami tidak sendirian. Langsung saja saya akan menyapa dan langsung mengundang seorang narasumber yang nanti akan sharing bareng bersama dengan kita semuanya. Langsung saja kita berikan aplaus untuk Pak Paulus Lee. Yeay. Halo, apa kabar? Wah, senang banget. Pakai mic-nya dulu, Pak. Wah, senang banget bisa ada di sini. Kita belum salaman, Pak. Oh iya. Sehat ya, Pak ya? Sehat semuanya. Luar biasa. Nah,
Pak Paulus, ini ya berbicara soal sekarang kan lagi pada heboh ya Pak ya, akhir-akhir ini gitu. Bagi mereka yang menikah, ada yang setuju punya anak keturunan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan gak usah sih, ngapain juga gitu loh. Kadang-kadang ngurus hidup sendiri aja sudah susah banget. Ini kita punya anak dan ya kita terpaksa harus ngurusin dan sebagainya gitu. Tanggapan dari Pak Paulus tentang fenomena child free ini gimana nih Pak? Silakan. Ya memang ini sedang makin marak ya. Tapi ini pertama saya ingin mengatakan ini wujud kegagalan sebenarnya. Generasi orang tua untuk menjelaskan apa itu indahnya memiliki anak dan bagaimana hidup berkeluarga. Jadi pandangan tentang kehadiran seorang anak itu gagal dijelaskan oleh gereja dan oleh orang tua. Maka saya sebut ini kegagalan generasi sebelumnya ini. Akibatnya generasi yang berikut, terutama generasi milenial, banyak yang membayangkan dan memiliki keputusan lebih enak hidup, gak ribet, gak capek kalau child free. Tidak, sebab anak dipandang sebagai hambatan, beban ya, untuk karier. Dan mereka gak bisa istirahat dan mereka ingin relax. Yang saat ini kita seringkali kan menggambarkan bahwa banyak generasi sekarang itu merasa bingung juga. Kalau saya jadi orang tua harus ngapain ini? Waduh, melihat bagaimana capeknya ngurus orang anak. Nah ini berarti kegagalan generasi sebelumnya untuk mengajarkan. Termasuk bagi saya ini kegagalan gereja juga. Wah, kegagalan gereja ya Pak? Iya, mengajarkan bahwa anak itu bukan beban. Anak itu berkat. Anak itu teman kasih karunia, menikmati keindahan hidup ini. Jadi ketika kita melihat anak sebagai beban, kita salah pandang terhadap anak. Anak itu teman perjalanan kehidupan, teman menyenangkan. Waktu kecil mereka lucu, menyenangkan, gemesin. Walaupun dia mesti ada bebannya. Remaja mereka mulai kritis, itu juga indah. Nanti mereka makin dewasa, sebaliknya kita yang orang tua makin melemah, itu juga indah. Teman perjalanan, teman menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Nah, ini yang harus dipahami oleh generasi-generasi sekarang dan semua orang yang berpikir untuk child free. Bahwa anak itu bukan beban, tapi berkat. Dan teman perjalanan menyambut kasih karunia Allah. Dan yang jelas, anak itu memang rencana Allah. Anak rencana Allah. Rencana Allah. Kenapa? Allah itu pingin berkeluarga. Allah saja pingin membangun keluarganya. Kalau surga sepi gak ada orang. Iya benar juga ya Pak ya. Sepi gak ada yang nyanyi juga buat Tuhan ya. Kurang seru. Iya, Allah ingin berkeluarga. Karena itu visi tentang keluarga itu ada pada semua kehidupan. Pohon itu ada keluarganya. Ada regenerasi. Binatang punya pasangan, punya anak-anak. Dari mana ide memiliki pasangan? Semut punya pasangan. Ayam punya pasangan. Semua binatang punya pasangan. Ada keinginan itu. Karena memang itu ditanamkan sama si pencipta. Apalagi manusia. Manusia bukan seperti binatang. Manusia jauh melebihi binatang. Tinggi. Ya kenapa? Karena manusia ciptakan image of God. Ya. Gambar Allah. Kenapa kok gambar Allah? Ya karena akan menjadi keluarga Allah. Karena itu kita disebut memanggil, diminta oleh Tuhan memanggil dia Bapa kan. Bapa ya. Kami yang di surga. Wah, itu doa indah sekali. Itu adalah kerinduan Tuhan dipanggil Bapa. Nah kita harus paham kenapa pencipta itu mau dipanggil Bapa. Kok kita nggak suka dipanggil Bapa? Kita kenapa nggak suka dipanggil Ibu? Ini ada yang salah ini. Padahal dipanggil Bapa itu indah. Nah kalau nanti teman-teman yang hari ini belum menikah, saya ini begitu dipanggil Bapa. Waduh indahnya. Saya lalu bisa bayangkan bagaimana hati pencipta kita itu begitu bahagia ketika kita memanggil dia Bapa. Dan punya rencana Bapa. Diajak Bapa melakukan sesuatu dalam kehidupan. Karena itu kita hidupi harusnya indah punya anak-anak itu. Asal dengan cara yang tepat dan benar. Nah, tadi ya. Parenting yang baik. Dan juga mempersiapkan diri dengan baik. Oke, berarti parenting yang baik kemudian mempersiapkan diri dengan baik. Ini orang tuanya ya berarti iya, ya? Iya, orang tuanya. Oke, baik. Iya. Nah ini kan juga di belakang banyak generasi Z nih Pak. Iya. Mungkin ada gitu pertanyaan-pertanyaan. Yuk, silakan Wira mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Sebentar, pakai mic dulu ya. Oke, siap. Jadi kalau pertanyaan dari saya ini Pak.
Kira-kira apa sih Pak pandangan Alkitab tentang child free itu sendiri? Karena kalau kita tahu kan child free itu sebenarnya pandangan mungkin masyarakat zaman sekarang ya, dimana masyarakat budayanya serba praktis atau mungkin punya pola pikirnya sendiri. Nah, kira-kira pandangan Alkitab kita kalau sebagai orang Kristen gimana nih Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Yang jelas di Alkitab tidak ada pandangan child free. Gak ada pandangan child free. Gak ada. Adanya sebaliknya. Tapi Alkitab dengan tepat dan bijaksana menunjukkan betapa indahnya hidup berkeluarga. Sampai dengan tadi sudah saya jelaskan, Bapak pencipta langit dan bumi aja ingin disebut sebagai Bapak. Dan ingin merencanakan kehidupan. Karena Tuhan ingin kita menikmati indahnya itu loh berkeluarga. Nah, pandangan panggilan hidup berkeluarga itu bukan rencana manusia sebagai orang-orang yang diciptakan ya, makhluk ciptaan. Tapi rencananya Bapak pencipta. Nah, di Alkitab adanya itu. Namun ya di Alkitab juga ada yang lain. Gimana yaitu itu? Kalau kita melihat anak-anak yang susah, anak-anak yang terlantar. Nah, kita dipanggil justru untuk mengadopsi, melayani, menghidupi anak-anak itu. Akan berbeda kalau orang punya persoalan secara medik, tidak bisa memiliki keturunan. Nah, itu lain lagi ceritanya. Lagi. Tapi bukan jangan menganggap anak itu gangguan. Nah, yang demikian itu bisa mengangkat anak, bisa mengadopsi dan sebagainya. Nah, ada lagi yang lain di Alkitab. Orang yang melihat satu visi pelayanan, lebih baik saya karena sesuatu kerinduan pelayanan, saya ingin fokus pada hidup melayani. Nah, itu lain. Dia bisa memilih hidup selibat, tidak menikah, atau bahkan tidak memiliki anak. Tapi atas dasar keputusan yang mendalam. Background-nya beda. Alasannya beda soalnya ya. Dan orang yang demikian tidak memandang anak-anak sebagai beban. Tetapi karena saya mau fokus pada pelayanan, itu dua hal yang beda. Dua hal yang beda. Sangat beda sekali. Pak Paulus, berarti kalau misalnya nih ada yang atau ada sebuah statement gitu ya, saya lebih terpanggil nih mengasuh anak-anak seperti yatim piatu gitu ya. Jadi ya selain itu berpikir bahwa child free ini ternyata bisa menekan jumlah kekelahiran. Nah, gimana nih menanggapi statement seperti itu kalau misalnya ada yang ngomong gitu tuh ke Pak Paulus? Kalau memang melakukan itu dengan kesadaran, lewat pendalaman, boleh. Lewat pendalaman gimana nih Pak? Maksudnya tidak sekedar pokoknya daripada saya nanti kalau nggak punya anak dikatain bagaimana, udah saya cari-cari alasan gitu ya. Saya kira itu nggak tepat ya. Nanti katanya saya akan angkat anak, kenyataannya tidak. Tapi kalau ada orang yang dengan sadar, memang saya akan mengangkat anak sebanyak yang saya mampu. Saya akan memperjuangkan itu sebagai sebuah visi dan panggilan hidup. Wah, itu bagus. Baik keluarga yang sudah punya anak menambah anak lagi, anak-anak angkat, anak-anak mungkin orang-orang yang terlantar dan sebagainya, ataupun dia memilih yang memang mengangkat anak-anak itu. Apalagi banyak keluarga nih, saya juga melihat nih, orang-orang percaya yang memiliki masalah medik di dalam belum bisa menghasilkan belum bisa dikaruniai Tuhan anak atau keturunan. Nah, karena itu mereka memilih mengangkat anak. Nah, itu positif. Nah, kalau bicara soal angka kelahiran, memang harus di-manage. Manusia kan dikasih akal budi oleh Tuhan untuk memanage kehidupan. Jadi ya, memang pemerintah, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini perlu memanage supaya tidak semua orang melahirkan anak sebanyak-banyaknya kan? Iya, jelas. Melainkan di-manage. Saya setuju itu harus di-manage. Tidak asal. Tapi ya bukan berarti tidak sebaliknya. Tidak lalu pokok tidak punya anak menurut saya juga tidak tepat. Semua itu harus dikendalikan, di-manage dengan baik. Yang jelas sudut pandangnya adalah anak bukan beban. Anak bukan persoalan yang akan menghambat karya kita. Bahkan sebaliknya loh. Orang tua kita zaman dulu selalu memandang anak itu justru daya dorong. Bagi yang mungkin gak semangat kerja, punya anak jadi semangat. Benar. Bahkan orang tua meyakini anak itu mendatangkan berkat. Bahkan setiap anak mendatangkan berkatnya sendiri-sendiri. Itu yang saya alami. Waduh, rasanya, ini kesaksian juga ya. Punya anak satu berat ya. Tapi kok ya bisa ya? Kita menghidupi, punya anak dua, nanti bagaimana nih? Selalu ada ya Pak? Selalu ya? Ada. Jadi kalau dipandang anak itu penghambat, itu keliru. Bahkan sebaliknya kita bisa melakukan banyak perkara. Dan yang aneh lagi, apa nih, Pak? Saya itu banyak dinasihati anak saya. Oh gitu. Malah anaknya yang menasihati Bapak ya. Iya, anak itu kan polos banget kan. Iya, iya. Paham Bu Buki. Wah, saya sadar anak ini juga dipakai Tuhan ini untuk memberi kita
hati yang tulus, yang lurus. Wah. Karena mereka kecil kan masih jujur, melihat semua itu masih netral gitu ya. Dan anak-anak itu indah sekali. Betul-betul manusia yang seutuhnya. Jadi teman perjalanan kehidupan kita. Itu. Wah, luar biasa. Ini kesaksian juga nih, kesaksian sedikit dari Pak Paulus. Baik, gimana bro? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, ada? Silakan. Ya. Oke, gini Pak. Kalau di zaman orang tua saya dulu, mikirnya kayak gini. Kalau punya banyak anak itu banyak rezeki. Nah, anak kutip berarti anak ini ya merupakan aset atau liabilitas atau investasi. Benarkah itu menurut Alkitab ada? Kira-kira Pak Pendeta? Itu sebenarnya pandangan yang kurang tepat. Ini keren nih pertanyaannya. Anak ini aset kah? Kemudian investasi? Karena benar ya, dulu ada yang bilang bahwa banyak anak banyak rezeki gitu. Gimana nih Pak, kalau dari Alkitabnya ada nggak Pak kayak gini? Itu pandangan itu kurang tepat ya. Tapi memang bisa dipahami pada waktu dulu, pada zaman-zaman dulu ketika anak itu lahir, orang tua senang sekali. Karena mereka membutuhkan sumber daya manusia untuk menggarap sawah-sawah, ladang, teman untuk berkebun, untuk menjadi nelayan menangkap ikan. Jadi kalau ada anak tuh punya SDM ini. Semacam aset ya. Zaman dulu kayak karyawan gitu ya, diberdayakan. Dan nanti kan anak ini akan mewarisi kepandaian orang tuanya dan melanjutkan kehidupan. Ya, jadi pandangan itu ya mungkin tepat pada zamannya ya. Pada zamannya ya, sekarang kayaknya enggak. Sekarang enggak tepat ya. Saya kira kita tidak boleh melihat demikian. Okay. Tapi Alkitab selalu memandang anak itu sebagai titipan Tuhan kepada kita sebagai orang tua ya, untuk mentraining mereka, melatih mereka menjadi orang-orang yang terampil melaksanakan misi Allah di dunia ini. Tuhan itu kan punya misi. Setiap anak yang lahir dikasih visi dan misi dalam hidupnya. Maka dikasih kepandaian, akal budi, dan setiap anak adalah image of God. Nah, supaya melalui kepandaian ditanamkan, Tuhan punya rencana supaya anak ini membawa dunia lebih baik. Perbaikan kehidupan, perbaikan dunia. Maka kita lihat, siapa yang memikirkan perbaikan iklim, alam, dan sebagainya? Ya anak-anak kita kan. Kita yang sudah lama ini kan kadang-kadang ketinggalan pengetahuan. Siapa yang nanti akan menghubungkan kita dengan berbagai macam kehidupan yang ke depan ya, yang akan memecahkan persoalan-persoalan dunia ini? Ya anak-anak kita. Nah, mereka yang dititipi Tuhan sebuah visi, misi, kepandaian dan sebagainya. Jadi anak tidak boleh hanya dipanjang ya, dilihat sebagai semacam aset atau investasi. Yaitu dari satu sisi mungkin ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Tapi anak harus dilihat sebagai berkat Tuhan buat setiap pasangan suami istri, buat keluarga. Mereka adalah berkat yang indah, berkat yang membawa sukacita. Begitu bangun lihat anak itu, wah seneng ya, pengen. Mana ada tuh kita tuh melihat sesuatu gembiranya gak ada habisnya, cuma anak. Mana yang bisa membuat kita capek bekerja, kelelahan kita tiba-tiba sirna? Apa coba? Gak ada kecuali lihat anak sirna, hilang capeknya. Wah semangat. Tentu memiliki anak ada beban tersendiri. Tapi lihat jangan bebannya. Lihat sukacitanya. Seperti kalau kita studi kan. Jangan lihat ujiannya kan. Jangan lihat dosennya yang sadis kan. Lihat nanti kalau lulus kan. Kalau lihatnya satu sisi, waduh bebannya berat, bukunya setumpuk. Jadi sekolah enggak kita. Jadi enggak berguna juga lalu. Benar-benar. Ya, anak juga boleh, enggak boleh dilihat dengan secara demikian. Jadi melihatnya dengan menjadi berkat, itu ya, anak adalah berkat. Maka kalau kita melihat anak itu adalah berkat, Tuhan juga akan ngasih berkat juga. Pasti. Ya. Pasti. Ya, pasti. Itu ya. Dan kesaksian tadi ada Pak Paulus yang sedikit bercerita sedikit gitu ya tentang pengalamannya. Gitu. Nah kalau dua orang udah, kita bertiga udah nanya ya. Nah, Andre kayaknya belum nanya nih. Silakan nih. Ya. Ini tapi nggak child free kan ini? Oh bukan. Ini kami semua kayaknya bukan child free ya. Bukan Pak. Pak, saya mau tanya sikap kita sebagai Kristen jika ada keluarga terdekat, sanak saudara, sahabat yang prefer menerapkan gaya hidup ini setelah menikah mungkin. Ya tentu ada dan ini banyak. Saya biar belajar. Ya. Wah, ini keren nih. Ada nih, Pak. Ada banyak nih orang yang punya pikiran demikian. Makin lama bisa makin banyak nih karena banyak influencernya kan. Iya benar.
Tapi mari kita ajak mereka berdialog ya. Jangan disalahkan, jangan dimarahin. Saya kan bukan dengan cara demikian, tapi kita ajak dialog. Kita arahkan mereka pada cara pandang yang lebih sehat dan lebih benar menurut Alkitab dan lebih sehat untuk kehidupan. Sebab kalau anak sudah dipandang sebagai sesuatu yang negatif, beban dan gangguan untuk kain dan sebagainya, maka kita pandangan kita pada orang lain, apalagi manusia yang lebih muda dari kita, akan negatif juga. Seolah-olah tiap melihat manusia yang lebih muda, ini gangguan semua nih kan? Gitu kan? Iya benar. Waduh, itu jangan, jangan. Melihatnya udah salah. Salah ya. Dari belum lahir aja udah nggak suka ya kan? Waduh. Ini apalagi kalau sudah lahir ya, jangan. Mari kita lihat semua manusia di dunia ini yang apapun latar belakangnya, sukunya, agamanya, bahkan potensinya beragam, bahkan yang keterbatasan. Anak yang lahir dengan banyak keterbatasan, kekurangan, bahkan maaf itu mungkin berkebutuhan, itu pun indah. Kita harus hargai tiap kehidupan itu. Karena itu mari kita jelaskan pada teman-teman kita yang demikian. Ayo hargai kehidupan. Ayo melihat hidup dengan cara yang indah. Nah yang penting kitanya yang anak-anak muda belajar yuk. Jadi dengan demikian ajak pasangan kita belajar bersama-sama. Yang pacaran ya, baru pacaran. Apa sih? Kenapa sih Tuhan kok memberikan kehidupan nanti ada anak? Untuk apa sih? Dialog. Kalau belum jelas, tanya pada pendeta. Oh, konsultasi langsung tuh. Dan boleh tanya pada kita juga kan. Nah, bener. Atau melalui siaran ini. Ya, bisa tahu bahwa mari kita dialogkan bahwa anak benar-benar berkat dan teman membawa kebahagiaan, kegembiraan, teman perjalanan kehidupan. Okay. Sampai nanti kita tua, saya nanti tua. Kita semua nanti akan tua. 70 tahun, 80 tahun, atau berapapun usia kita. Ya mereka akan tetap menjadi kegembiraan bagi kita. Ya. Dan tidak boleh dipandang, wah nanti kalau saya tua, saya bisa bergantung sepenuhnya pada anak. Bukan begitu ya. Begitu, ya. Anak itu bukan itu, kayak bukan asuransi. Investasi, ya. Bukan, bukan investasi. Yang tadi ditanyakan, bukan investasi. Nah, ya. Kita harus selalu memandang anak dengan kita itu setara. Okay. Sebagai teman perjalanan kehidupan. Berkat Tuhan. Nah nanti kita sama-sama dengan anak kita ketemu lagi di kerajaan surga. Ya kan? Ya. Dalam kehidupan yang kekal dan abadi, semua kita jadi keluarga besar Allah. Di dunia keluarga Allah, di sana keluarga kekal. Wah, asik banget pokoknya. Ini keren banget ya dengerin cerita atau bahkan juga penjelasan dari Pak Paulus Lee. Gimana teman-teman? Langsung pengen nikah? Punya anak? Selesai dulu kuliahnya ya. Nah, ini harus di-manage ya. Harus di-manage dari sekarang. Punya anaknya di-manage, semuanya harus di-manage dengan perencanaan yang baik. Pokoknya harus siap. Okay. Kalau enggak siap, ya lebih baik dipersiapkan dengan siapkan baik. Dulu ya. Iya. Pasti harus disiapkan dulu. Oke. Okay. Pak Paulus, closing statement deh Pak, silakan. Apa nih dari obrolan kita kurang lebih sekitar ya berapa puluh menit ini, closing statement bisa dijelaskan juga dan nanti mungkin langsung ditutup doa ya Pak ya. Siap. Iya. Closing statementnya, jangan pernah takut dari hidup berkeluarga dan dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. Bahkan indahnya memiliki anak itu sudah jadi rencana Allah buat berkat tiap pasangan. Karena itu kita bahkan boleh minta Tuhan, minta anak-anak yang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi kita karunia itu dan menitipkan anak atau anak-anak kepada kita, sambut mereka dengan sukacita, dengan gembira. Tentu saja ada tugas bagian kita untuk melayani anak-anak. Tapi gak usah dilihat sebagai beban. Lihatlah itu mereka adalah teman kasih karunia. Kenapa? Karena kita dikaruniai, anak-anak dikaruniai juga. Kita diberkati, anak-anak diberkati. Sama-sama berkat dan saling memberkati. Itu kehidupan yang indah. Memang rencana Allah kok. Hidup itu indah. Ada anak-anak. Ya. Karena itu semangat ya. Tuhan menjadikan kita makin bahagia. Lihat anak-anak. Wow. Buat anak-anak sekeliling kita happy, gembira. Karena mereka berkat buat dunia ini. Oke, silakan Pak. Bisa tutup dengan doa juga. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengaruniai kami kehidupan dengan anak dan anak-anak di sekeliling kami. Berkati anak-anak itu. Biarkan mereka ceria mulai sejak kecilnya. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang terus mengembangkan talenta yang Tuhan karuniakan. Anak-anak yang membuat dunia lebih maju di masa mendatang. Anak-anak yang menjadi jawaban bagi tantangan dan kesukaran dunia di masanya. Anak-anak yang menjadi berkat Tuhan buat dunia ini. Bahkan buat segala makhluk. Anak-anak yang akan menjadi teman kasih karunia buat kami semua yang sudah lebih dulu ada. Tuhan dipermuliakan. Amin.
Baik, Pak Paulus terima kasih. Tetap stay di sini, kita nyanyi bareng ya. Siap. Lagu bersama keluargaku. Sampai akhir mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Ya, sahabat Innovative Generation, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi Engkau.